guys, jumpa lagi di channel Iwan Alexander. Update hari ini adalah mengenai pesan-pesan Jokowi, pesan-pesan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, yang terkait dengan bagaimana mengatasi pandemi Corona di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik icon loncengnya untuk aktifkan notifikasi video, notifikasi story, dan notifikasi komunitas channel Iwan Alexander. Klik like juga, dan tentu saja jangan lupa untuk berkomentar dengan sopan agar kamu juga dihargai sesama netizen guys. Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Dalam penyampaiannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian yang sangat besar kepada rakyat Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 ini dengan mengucurkan dana Rp37,4 triliun dalam bentuk program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta rakyat Indonesia. Pemerintah pusat juga mengeluarkan anggaran dalam bentuk program Kartu Sembako yang diberikan kepada 20 juta rakyat Indonesia dengan rincian Rp200.000 per orang per bulan. Jika ditotal, maka serapan biaya untuk rakyat yang membutuhkan tersebut adalah senilai Rp43,6 triliun. Presiden Jokowi juga membuat program Kartu Prakerja dengan total nilai Rp20 triliun yang diberikan kepada 5,6 juta rakyat Indonesia, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Program-program Jokowi ini juga termasuk pembebasan tarif listrik kepada 24 pelanggan 450 volt ampere dan sebanyak 7 juta pelanggan 900 volt ampere mendapatkan diskon tarif listrik. Untuk bansos dalam bentuk bantuan khusus bahan pokok sembako senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan untuk warga DKI Jakarta dengan rincian 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga dan menelan biaya sebesar Rp2,2 triliun. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan sembako kepada 1,6 juta rakyat atau 576 ribu kepala keluarga di wilayah Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan yang biayanya mencapai Rp1 triliun. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya, total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian, yang berkaitan dengan kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian kartu prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA, yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang
900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah 3,5 triliun rupiah. Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI. Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran 1 triliun rupiah. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 16,2 triliun rupiah. Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 21 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut juga kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya adalah 16,9 triliun rupiah. Ini nanti ada di Kementerian Desa dan program padat karya tunai desa. Ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih 10,2 triliun rupiah. Kemudian di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar 360 miliar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya, dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan bergotong royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah. Dan PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan kita tahu bahwa
keputusan memberikan PSBB atau tidak, baik itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan-kegiatan di umum, ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap baik kabupaten, kota maupun provinsi. Dan tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini penting sekali-sekali lagi, kita tidak ingin memutuskan itu gerusa-gerusu, cepat tetapi tidak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.